datang. Jadi ini acara syawalan fakultas kedokteran UGM angkatan 91. Ini saya dengan Eyang cantik yang paling tua. Ya. Jadi umur gitu paling sepuh, beliau sudah punya cucu satu. Kemarin masih tawarin mau program hamil enggak katanya. Dokter Arifa Yulianti, guys. Yuk, kita ketemu Tuan Rumah nih. Tapi mana ya, Novi? Nah, ini. Ini Tuan Rumahnya, guys. Ini Dokter Novi Fitriani dari Bengkulu, hobinya masak dan hobi makan. Kamu menyediakan apa menu hari ini? Hari ini ada ada bakso. Tapi ini belum masak. Ada pepek dulu. Oh, iya iya iya. Jadi harus menyiapkan perut untuk beberapa menu makanan. Terus berasal itu baru ada bakso. Terus ada opor lagi. Jadi kalau sawalan nggak ada opornya, kayaknya bukan sawalan ya, Novia. Betul. Ya udah. Ya mau nggak makan? Ini Dokter Wigati Surya Dharma lagi makan apa? Pempek adean. Enak ya? Enak. Kok suka sih pempek kan dari Palembang? Ya, suka sekali. Suka. Jadi pempek kan punya orang Palembang ya. Punya orang Palembang. Kalau resep kita ini yang pempek pertama. Oh iya, itu aku suka anak dari bayi. Oke, ini ada Dokter Maya Sintia Dewayani. Suka pempek juga? Sejak kapan suka pempek? Dari mana? Oh, pertama kali kenal? SD. Dari SD ya? Dulu nggak cuma punya orang Palembang ya, udah sampai mana-mana ya. Oke, kita ringkati hemat diri. Oh iya, biar mesra berdua. Oh, kita berdua ini. Oh, berdua. Ini guys, nih. Aku tadi mau bikin podcast sama dokter radiolog, tapi dia katanya pemalu, aku pada nggak percaya. Kan dia kerigis banget guys, dari dulu, dari S1 sampai sekarang, anaknya udah S1. Hampir ya, ini ya. Sudah enam tahun, 2 tahun lagi ya. Kamu makan apa? Pempek. Kamu kan orang Jawa. Kok kamu suka pempek? Ceritanya gimana? Enggaknya dulu juga suka sama Ali. Ayo, aku pernah kasih kok. Iya. Karena aku kalian makan kosnya jauh. Kan dia ngaji kamu harus tanggung jawab loh. Nah, aku pengen tahu nih rahasia nenek cantik ini kenapa dari dulu sampai sekarang tetap slim. Oh, Indra ini udah melebar. Enggak percaya. Oh, berarti kok tidak. Sekarang mau jadi kok ini percaya. Aku sering kalau ada temennya kurus, guys. Guys, aku kasih tahu ya, As ini masih mau promo Vendus, sebentar lagi dia. Kamu udah semester berapa, guys? Oh, semester 2, kurang 2. Ini semester, 4 semester. Ya, enggak lah. Berapa sih? Mudah-mudahan. Programnya berapa sih? 6. Oh, 6 semester. Oke, mudah-mudahan. Nanti yang mundur-mundur ya, 8 atau 10. Jangan! Kalau dia, ini mereka dosen UMY, guys, tapi dia tuh disuruh nggak mau. Alasannya apa, Bu Dok? Biarlah pasti yang S3. Saya S telem. S telem, S kruwut ya. Ini Dokter Astika Cahyarani. Beliau ini hafizah baik. Ya, insya Allah amin ya. Kurang menagis lagi. Jadi dokter juga bisa hafiz guys. Kalau zamannya kita enggak ya. Di 30 apa enggak sih? Jujur banget sih Asti mau pura-pura apa gitu. Nanti apa ini? Nanti apa ini? Ya, sini ya. Sini ya, tapi sih ya. Ini spesies penyakit dalam. Biasanya aku selalu ketemu dia kalau lagi ada seminar penyakit dalam. Tapi gara-gara COVID, jadinya kitanya Tahun. Jadi ini herannya tuh dari dulu sama ibu. Saya sudah terus ya. Terus. Oke, nih kesini. Dari mau dari mana? Dokter Endang. Saya mendingan lama-lama. Dokter Endang Susilowati. Dokter ada dua. Endang Sukarni PKJ. Dokter Endang Susilowati. Kita ngimpor dia dari Malaysia, guys. Ibu dokter udah berapa tahun di Malaysia? Sudah berapa?
dua, semua made in Malaysia ya. Dua macam Indonesia, dua macam Malaysia. Ini udah pada kuliah juga. Di sana dokter Ena kerja di mana? Kerja di klinik dulu ya, di klinik kerajaan. Gimana ini tindakan ini tadi terima. Ini lagi liburan summer ya. Summer yang Malaysia. Nah ini kita ketemu sama pembicara namanya siapa dek? Asia Kamila, Asia siapa? Asia Kairunisa. Asia Kairunisa, lahirnya di mana? Di Sarito. Oh ini di Sarito. Sekarang udah kuliah ya? Udah selesai. Dulu kuliah di mana? Tena. Di Malaysia. Sekarang sedang di Malaysia. Kenapa tak ambil Indonesia? Lucu ya akhirnya. Ini mau pulang masih lama kan? 29 besok. Udah isi nih berapa berarti libur? Seminggu. Gak boleh lama-lama. Lagi sebulan. Kamu berdua loh. Bernikah kemarin. Dia kuliah. Karena mulainya udah open ya. Oke, kita ngobrol akhiri. Ini nih, beliau nih paling rajin datang. Kita selalu ketemu ya, kalau reuni. Tapi aku udah sering bolos guys. Nah, ini Bu Dokter Ratna Indra Indriawati. Ya, dulu nomor masuknya deket aku guys. Tuh, jadi masuknya rajin ya, Bu Dokter ya. Masuk banyak harus rajin ya, lagi dimarahin. Dia nggak jadi bagian fisiologi ilmu dasar itu ilmu yang susah guys. Susah nggak sih? Susah gitu lah. Ada yang mau disampaikan nggak sama mahasiswanya? Nanti aku suruh mereka nonton. Harus rajin ya itu. Yang rajin sih ya. Rajin sih. Berarti Julius itu spesial sama sesi MSK. MSK ya? Nah ini, apa Rosa dia gak ikut lagi ujian? Uji maksudnya lagi. Ini bukan. Padahal tadi Jamie-nya udah mau datang, ternyata ada yang gak bisa uji terus menggantikan uji atau gimana? Tapi kan kemarin ada daftar dokter Rosadi bakal datang. Ternyata gak jadi ya. Kan ujiannya gak mendadak. Jadi supaya buat ngisi, supaya kok dokter Rosadi aja datang, masa itu gak dapat buat mancing ya kali ya. Ada mau pesan buat teman-teman yang gak datang? Nah ini bisa menyempatkan datang ke sini karena di sini asik. Ya gitu ya. Oke, ini saya ketemu ayah cantik juga. Namanya ya. Oke, nama lengkapmu sekarang jarak. Namanya ingatnya panggilannya. Aku kalau lihat hasil lab tuh, oh ini dokter Nana nih temanku gitu. Sri Rana Ningsi. Dokter Haja Sri Rana Ningsi. MKes, SPPK konsultan, apalagi lah pokoknya. Kawan penghuni. Kalau udah sampai surga aku dipanggil ya, kalau belum lihat aku ya. Kita bareng ya. Bareng ya, insya Allah. Oke. Gimana? Dokter udah punya cucu berapa? Satu. Alhamdulillah. Gimana saya punya cucu? Seneng. Seneng ya?
lebih senang dibanding sama anak ya. Beda gitu ya, katanya ya. Beda ya. Lebih sayang. Lebih khawatiran. Lebih khawatiran. Kalau anaknya dulu jatuh, bangun gitu ya. Kalau cucunya jatuh, nggak boleh ya. Yang kemarin ibunya, kenapa cucuku sampai jatuh gitu? Kamu belum jadi nenek. Oh ya. Lebih pintar katanya. Kita ke hotel lagi, gitu dulu. Putranya yang satu ya, jadi adiknya justru. Ya, namanya aku ingat dulu nama anaknya Rona, Rona. Lupa guys, ini nih ujian bukan ya. Hebat ya Alin tuh. Ya aku anaknya Arif aja aku ingat, Nadia Aska Aulia. Anaknya Betty Muhammad Alin Suswandana, ingat aku. Anak nomor satu doang, siapa ya anak nomor dua. Rona, Roni, Rina. Oh, Rona, Roni, Rina. Mau ada Rino, tapi udah ketuaan. Siapa bilang kamu masih muda terus? Mau program apa lagi di sekolah, Kak? Banyak ya. Oh, TV Pro? Tau lah, Kak. Ada yang gitu, bisma dari anak. Oh, ada ya? Bukan tempat kembali. Oh, bukan ya? Kok di rumah? Oh, iya. Jadi biar aku spesialis pekerjaan reseller. Yuk kita jalan-jalan lagi. Ini dokter. Jadi aku minder kalau ketemu sama dokter-dokter ini guys. Dia ini dari dulu. Dulu suka nebeng kelasnya. Eh kapan sih? Aku sampai lupa. Tapi baiknya orang gitu. Eh lanjut sana. Lanjut sini aku diusir guys. Ya sih. Dokter Tunjung Wibowo, SPA Konsuler Lester, OTW Pro, MPH. Ya, MPH juga. MPH. Ah ya. Pokoknya kebanyakan aku susah ngapalnya ini. Ada program apa lagi nih? Sekolahnya, sekolah lagi penelitian? Penelitian ya ada. Banyak ya? Ya. Sedang membimbing berapa mahasiswa S2 neologi? Neonatologi? Banyak? Enggak, 8 menurut. 8 itu tiap semester menerima 2 mahasiswa ya. Itu mereka programnya berapa tahun itu dok? 2 tahun. Udah banyak tahun? Lama aja, jangan lama-lama. Oh ya? Oh, siapa ya. Nih? Tapi lo tante, anak yang ketip? Bontap. Ketiga, Mr. Novi. Oh, Novi yang ketip. Oh, udah gede. Kayaknya dulu masih segini. Sekarang udah segini. Yang lahir di... Yang lahir San Sitonga ya? Lahir waktu bapaknya residen ya? Iya. Iya, guys, monggo. Ayo guys, kita ke tamuan. Tamu impor nih dari Amerika, jauh banget guys. Ini suaminya Dokter Maya. Gimana nih di sana ngajar ya? Oh gitu. Di Universitas Kansas State University. Jadi background S1-nya dulu apa sih? Arsitektur. Lah pindah sini aja. Gak diterima ya kalau di sini ya. Ketipian toh. Panas. Di sini libur berapa lama ini Pak Dosen? Sudah 10 minggu. 10 minggu lumayan? Every year itu dapat 10 minggu? Summer. Every summer? Oh iya. Sama kursi kesini, ternyata sini juga summer, panasnya sama. Maya, kenapa gak mau ikut sana, Maya? Belum, dia suruh nanti. Tunggu anak-anak ini, kamar kuliah. Belum bisa? Belum bisa. Oh, belum dapat visa. Visa kok gak boleh ya? Gimana sih supaya bisa kuliah di Tennessee ya? Di Georgia. Georgia, Atlanta. Itu di mana?
di selatan. Selatan? Oh, iya iya iya. Gimana? Supaya bisa keterima kuliah di sana. Belajar yang rajin. Oh, belajar yang rajin aja. Dulu kuliahnya di mana, Pak Dosen? GM, masih elektro GM. Oh, sudah elektro GM. Terus kok bisa mencolok sampai ke sana dulu? Saya dapat beasiswa untuk S2. S2 di sana? Nanti S3 di Georgia Tech. Terus akhirnya ditarik sana? Terus cari kerja di sana. Eh, itu beasiswanya nggak suruh balik ke sini ya? Nggak, beasiswa dari Amerika. Oh, beasiswa dari sana. Kirain beasiswa dari sini. Kalau dari sini harus balik ke sini ya. Iya, gitu. Nyari-nyari beasiswa yang rajin. Nah, gitu ya. Jadi harus rajin nyari beasiswa. Banyak yang free ya. Tapi kalau otaknya nggak 4.0, 4.0 nggak itu ya. Nggak keterima ya. Oke, gitu. Oh ya, aku mau nanya apa lagi ya? Aku nggak siap soalnya. Aku nanya apa lagi guys sama suaminya Dr. Maya nih. Namanya Pak Maya. Pak Maya, Pak Maya. Pak Maya, Pak Arif. Pak Arif. Oke. Berarti di sana udah dari tahun berapa itu? 99. Aku masih di Pakistan. Tahun 99 terus nggak balik-balik lagi sini ya. Langsung mapan di sana, ngajar di sana. Alhamdulillah. Jadi orang Indonesia tuh pintar-pintar guys. Dulu makannya apa Pak Dosen? Terus Iwal juga kan dia terima kan? Gudeg ya? Jogja ya? Oh, emang di sana ada Jogja? Pakualaman. Kok sama Atika berarti? Oh iya teman SD. Oh iya. Atika tadi udah ngobrol ya? Atika! Oh iya. Atika! Ini sama SD. Hey, dirimu satu SD sama Pak Arif. Ternyata satu SD guys. Tapi satu di Jogja, satu di Amerika. Apa di mana pun kita berada mengabdi di tempat masing-masing ya. Jadi ini bakal nanti sampai pensiun kamu. Nah, gitu. Mai harus ikut Mai. Kamu di sini resign aja Mai. Asika mau tanya apa lagi? Masih ingat ya sih gitu ya? Lupa-lupa ingat. Lupa ingat ya. SD apa kualaman satu? Satu, ya dua. Ada dua SD, ada juga halan. Satu SD. Jadi cuma aktif aja ya? Lokasinya sama. Oh gitu ya? Itu masih ada tuh sekolahnya tuh? Kita mau tanya nih, terbang dari sana ke sini butuh waktu berapa puluh jam? Berapa kali transit? Sekali tuh? Dubai? Kemarin lewat Istanbul. Terus langsung Jakarta. Iya, Istanbul sama Jakarta. Jakarta Jogja. 30 jam. Bosen banget ya. Setengah bumi ya dilewatin ya. Sebetulnya tuh perlu di, ini aja, nembus bola bumi aja lebih kan kayaknya. Itu lewat di mulut ya. Ujung kakinya nembus sebetulnya. Oke deh Pak Dosen. Jauh pokoknya. Semoga selalu ya. Kita tunggu di tahun. Oh ya, ini kita tanyain komennya. Udah lama kali nggak makan pempek. Di sana makan juga, di sana banyak jual. Ada juga. Tapi rasanya mungkin kalau pempek itu kadang kalau kan dari ikannya, cukanya beda. Iya, enak ini ya. Ini soalnya asli. Ya banyak orang Palembang juga. Oh sana banyak orang Palembang juga. Orang Palembang dimanapun harus bisa bikin pempek. Tapi mungkin ikannya banyak kita sendiri kali ya. Ikan yang ada di sana dia di sana dan salmon kali. Ya enak kali ya kalau intens salmon ya, beda ya. Ya udah, terima kasih, susah selalu. Oke, okay. Padil, lagi ngambet. Udah capek, bosan, kamu makan apa? Padil lagi bosan guys. Ya udah, kita mau cari makanan. Yuk. Temenku datang nih, Dr. Dwi Astuti.
kita udah gak ketemu berapa ya, 3 tahun ya. Tadi dari yang terakhir kan kemarin 2 tahun gak ada reuni ya, ketemu tempatnya Jaden itu kemarin. Oh iya, itu tahun kemarin ya, bener ya. Ternyata kita lagi itu juga tetap reuni ya. Ini mau datang, ini anak-anak ambil malam masaknya. Itu ada opor, ada masuk. Oh, ada pempek di situ. Kak, ambil ya. Kita, kamu mau apa? Mana jalan-jalan? Gak usah, gak apa-apa lah goyang-goyang Dokter Anies Fuad ya? Oh, dokter aku. Oh iya, sarjana ke Dokter Anies Fuad. Suami dokter. Oke, okay, sekarang sekarang lagi kami jadi promo Vendus ya. Semester berapa tuh? Kedua sama Dokter Asti guys ya. Tuh, teman kuliahnya ya, dia sangat rajin. Dia rajin kuliah. Masa sih, tapi tugasnya rampung ya. Janjinya kapan mau rampung itu? Tadi ketemu Bu Ova, semester depan harus komplit karena gitu. Waduh, sip. Berarti percepatan ini. Soalnya selagi tinggal di sini. Soalnya Bu Rektor itu kepilih. Oh iya, oke, kita sama-sama ngucapin selamat ke Bu Ova. Prof Ova Amelia SPOGK dari angkatan 91 ya, Dr. Megati. Selamat Prof Ova. Iya. Iya. Menjabat UGM ya. Menjabat UGM. Jadi kita udah Mama Dinta Singkset. Iya. Jadi kita happy banget ya. Ini rektor udah lama banget bukan dari kedokteran ya. Ini baru rektor yang perempuan kedua ya. Kedua. Terus yang dari kedokteran yang keberapa? Ketiga. Oke, Prof Ova selamat mengemban tugas rektor yang ke-17. Oke. Apa tuh? Itu adalah abjad yang ke-6. So? Itu adalah abjad yang ke-11. So? Pas 6 tambah 11, 17. Pas rektornya Bu Ova jadi abjad. Ini tim ses ya. Oh gitu. Oke, makasih ya atas jadi tim pemenangan Prof Ova ya. Ini budekan ya, budekan. Ini bu SK dari anu. Apa gimana? Prof Rahmawan. OTW Prof. Mana kalau ketemu Pak Rahmawan itu katanya gini, Mas Anies ayo kita bikin anu perhimpunan. Suami yang istrinya adalah 91. Oh gitu. Oke, boleh. Ikatan suami FK UGM gitu ya. 91. Ya. Jadi kamu enggak masuk yang ke dokter ya. Oke, guys, gitu deh temanku kalau kumpul ternyata lucu-lucu ya, guys. Pempek dari tempat Novi. Oke, rasanya gimana guys? Udah tahu nih pempek dari mana nih? Dari mana nih Wong Kito Galo nih? Nov, ini pempek dari mana Nov? Novi. Novi Dakate guys. Ya. Enak banget. Enak pakai banget. Enak sukanya tapi suka orang Jogja. Suka Jogja ya? Ada bedanya ya? Suka Jogja itu kan manis. Oh gitu, ini kemanisan. Oh kamu salah ambil cuka, ambil yang pedas. Biasanya kalau di Palembang kan nggak ada. Tak ada ya? Tak ada, semua pedas, tak ada yang manis. Oke lah. Kito Galo tapi Wong Jogja. Wong Kito Galo tapi udah campur Jogja. Jadi agak-agak berkhianat ya. Cukanya pedas manis. Gitu ya guys.